Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi kipas angin? Kipas angin Miyako modul. Nah, kipas angin Miyako modul kasusnya adalah mati total. Nih Miyako nih. Nah, Miyako yang modul nih. Kasusnya mati total, apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Perhatikan baik-baik. Oke. Kita pencet on speed ya. On speed nggak nyala nih. Mati total, nggak nyala sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan dulu bang, cabut. Pertama teman-teman bukain aja dulu nih. Buka, buka bang. Nah, tahan bang, kita buka seperti ini. Nah, dibuka dulu nih ya soketnya nih. Kemudian ke bawah, tarik ke bawah. Nah, ini buka. Paham teman ya? Selanjutnya apa? Teman-teman bongkar sini satu baut nih. Ini tarik keluar nih. Nah, seperti ini. Kali yang harus teman-teman lakukan pakai jurus 2000 perak dahulu. Anda ganti barang ini teman nih. Namanya adalah kapasitor. Bongkar garang ini kemudian Anda ganti. Coba bongkar bang. Kita tinggal solder aja. Nah, pegang, pegang kemudian tarik. Nah nih, Anda ganti barang ini. Ini harganya 2000 perak ya. Nah ini yang lama, ini yang baru nih. Kita ganti yang baru. Nah, kita pasang sini nih. Nah. Kasih bumbu lagi, bang. Ada bumbu lagi ya? YouTube, silakan ditambahin bumbu lagi. Nih, takut kendor. Nah. Udah kita ganti ya. Kapasitor udah ganti, kemudian kita colokin. Kita nyalakan lagi power. Kemudian sekarang kita akan colokin 1 2 3 colok. Kita pencet lagi powernya. Nah, ini masih mati, teman-teman. Aman? Aman? Nih, mati ya. Masih mati. Lalu bagaimana Mas Andre kalau misalnya masih mati seperti ini? Nah, ini masih mati ya. Nih, masih mati nih. Nah, masih mati seperti ini, Anda cabut colokannya. Cabut. Langkah kedua, Anda ganti barang ini nih. Tidur lagi bang, tidur pelan-pelan. Nah, Anda ganti barang ini nih. Namanya adalah tombol. Nih, kita lepas dulu batu ini nih. Jadi Anda ganti dua barang. Nah, ini lepas bang. Pakai pengembang. Nah nih, Anda ganti tombol-tombolnya temen nih. 1, 2, 3, 4, 5. Anda ganti kelima tombol ini. Mana? Ini tombol ini harganya berapa? Ini harganya 500 perak. Jadi Anda 1000 dapat berapa uang? Dapat 2 ya. Nih, ini harganya 500 perak nih tombol ini nih. Tombol ini harganya 500 perak satu piece-nya nih. Oke. Kita akan ganti barangnya nih. Kita akan ganti tombol ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti kelima tombol ini. Silakan. Tunggu lumer, sedot. Nah, bagus. Yang kedua juga. Tunggu lumer, baru sedot.
Retatum bantu Anda untuk hemat. Coba gantian. Nah. Oke. Kluk. Bongkar lagi kluk. Oh ya, kalau kapasitor Anda boleh bolak-balik ya. Nah, kita ganti nih, Bang. Satu. Nah, masangnya bolak-balik juga bebas, ya. Oke, udah ya. Selanjutnya kita tinggal solder, Bang. Nih bang, kita solder yang nempel dulu bang. Set, nah satu, set kita kunci dulu biar nggak lari dia. Tet. Kita akan coba colokin, Bang. 1, 2, 3, colok, dapat? Dapat? Colok. Kita pencet power. Wah, muter nih, Bang. Mesennya mati senternya. Tet. Nih ya, teman ya. Nah, seger ya, hidup. Muter nih. Nah, nih. Nah, seger ya, hidup. Nah, hidup. Hidup, 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 hidup. Mati. Nah, mati dia, mati. Hidupin lagi jeder. Nah, hidup. Dua, tiga. Nah, ini pakai jurus 500 perak. Ya, pakai jurus 500 perak. Oke, matiin. Nah, hidup. Tetot, tetot, tetot. Hidup semua nih. Nah, no, hidup semua, ya. Seger, teman-teman, ya. Seger. Seger, seger, seger. Ya, udah hidup. Nah, nih. Lihat ya, Bang, nyala, Bang. Lihat nggak, Bang? Kata temennya udah nyala ya. Udah nyala nih, udah muter nih. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Mas, informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.